Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu merekam layar dengan menggunakan aplikasi Easy Screen Recording. Di sini sudah saya install Easy Screen Recording di HP saya. Dan selanjutnya saya akan mencoba merekam dengan menggunakan Easy Screen Recorder, yaitu tentang bagaimana cara membaca WA teman, tapi teman kita melihat seolah-olah kita belum membaca, atau tidak ada centang warna birunya. Ya, langkah pertamanya yaitu kita klik widget, lalu kita cari yang WA. Nah, ini, lalu kita pindah ke layar utama. Nah, di sini. Nah, di sini bisa kita lebarkan. Kita tarik saja ke atas sama ke bawah. Nah, ini. Setelah itu kita tekan di sini di bagiannya warna putih. Lalu kita back. Nah, sudah. Nah, di sini berarti kita bisa membaca pesan-pesan yang belum terbaca. Ada semuanya ada di sini. Tapi kita tidak perlu membuka aplikasi WA. Sekian video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.